بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وموالاه اما بعد Kau Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita, senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk. menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan lagi ya, Pembahasan kita Yang kita ambil dari Kitab ya, Seluk beluk Dari alam jin Yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali Di kesempatan sebelumnya Kita sudah membahas Yaitu beberapa macam ataupun beberapa cara jin itu bisa membantu manusia dalam, dalam pengobatan rupiah ini dalam pengobatan dengan, dengan Al-Quran ini yang pertama adalah membantunya dengan cara merasuki salah seorang yang hadir ataupun biasa disebut dengan mediator ini tentunya ya tidak diperbolehkan karena e, beberapa beberapa sebab yang pertama adalah haram memasukkan jin ke dalam tubuh manusia kemudian yang kedua ya alasannya adalah boleh jadi Jin yang dijadikan media itu menyampaikan informasi yang informasi yang berbeda dengan kenyataannya, ya, karena sifat Jin adalah pendusta ataupun pembohong. Kemudian yang ketiga terapi seperti ini bisa menyebabkan orang yang dimasukkan Jin berpotensi untuk kerasukan Jin, ya, karena memang sudah tidak ada lagi benteng pada pada dirinya. Ya, itu beberapa alasan ya seseorang tidak diperbolehkan menjadi mediator ya untuk untuk pengobatan dengan dengan memasukkan jin ke dalam ke dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua ya cara jin membantu manusia yang kedua adalah dengan kesepakatan ya di antara kedua belah pihak ya antara jin dan manusia. Dan ini juga tidak diperbolehkan dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah bisa jadi jin yang dipanggil sebenarnya adalah jin jin yang kafir. Ya. Kalau jin yang muslim saja dipermasalahkan, ya, bagaimana lagi dengan jin dengan jin yang kafir? Ya, tentu ini akan lebih akan lebih bermasalah lagi. Kemudian alasan yang kedua bisa jadi jin yang dimintai bantuan sepakat dengan jin pengganggu, jadi ada kesepakatan dengan dengan jin pengganggu tersebut, ya, sehingga ini juga tidak tidak diperbolehkan, ya karena dikhawatirkan ini ya karena ada kesepakatan dengan jin jin pengganggu, ya jadi sudah ada kesepakatan antara jin si a dengan jin si b, ya kamu harus tetap diam di situ ya sampai beberapa beberapa saat ya ataupun dalam beberapa waktu. Maka ini ya, alasan yang kedua yang diberikan oleh Syekh ya, Wahid Abdul Salam Bali. Kemudian alasan yang ketiga adalah jika perukiah mengabaikan pengobatan dengan bacaan Al-Quran, ya, justru meminta bantuan kepada kepada jin, maka ini bisa mengindikasikan bahwa keyakinan ya, terhadap penyembuhan dengan terapi Al-Quran ini telah telah berkurang. Ya, kalau perukiah saja sudah seperti ini ya kurang yakin terhadap reaksi ya bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an ya sehingga dia meminta pertolongan, meminta bantuan kepada kepada jin, ya bagaimana lagi dengan dengan orang awam. Kemudian yang keempat ya anggaplah ada beberapa ahli ruqyah yang biasa meminta bantuan jin dalam teknik pengobatan mereka ya kemudian ada seseorang yang datang membawa pasien untuk diobati oleh salah seorang ahli terapi rukia itu maka siapakah yang akan dia yang akan dia pilih ya karena ini nantinya ya akan melemahkan ya satu dengan dengan yang lainnya ya bisa jadi jin si A itu lemah jangan datang kepada kepada si A tapi datanglah kepada kepada si B ya kemudian ketika ada juga yang mengatakan jin si B itu lemah ya ketika di melakukan pengobatan tidak ada reaksinya sama sekali maka datanglah ke ke Sice. Nah, Inilah yang yang sering terjadi ya pada saat sekarang ini ya terkadang di antara perukia sendiri eh, di diadu domba ya, seperti itu di lah seperti itu. Ini maka ini tidak tidak diperbolehkan ya karena pengobatan dengan Al-Qur'an yaitu adalah tergantung ya pada keyakinan ya si pasien tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keyakinan seorang perukiah tersebut kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan ya beberapa ralat ya ataupun membahas beberapa ralat yang disampaikan ataupun yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali ya berkaitan dengan cetakan buku beliau yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini adalah merupakan cetakan buku yang ke-10. Ya, sehingga ya di sini karena ada beberapa kesalahan dari buku-buku sebelumnya ya, maka beliau akan memberikan ralat di buku ke cetakan yang yang ke-10 ini. Ya, nanti kita akan jelaskan ya di mana kesalahan dari buku-buku sebelumnya ya setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Syekh mengatakan ya, ralat dari saya yaitu Syekh Abdul Salam e, Bali, ya Syekh Wahid Abdus Salam Bali mengatakan ralat dari saya atas cetakan sebelumnya. Kita sebagai manusia biasa menyatakan pendapat di hari ini ya, lalu keesokan harinya kita bisa bisa meralatnya. Ya karena seperti ilah sifat sifat manusia ya karena sifat manusia itu ya pasti ya manusia itu sudah pasti pernah melakukan melakukan kesalahan ya kullu bani adam khata'un wa khairul at ya sebaik baik, uh, semua anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang dia segera bertaubat kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, ini yang, ter, yang dilakukan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, beliau mengakui kesalahan dari buku-buku beliau, buku beliau sebelumnya. Nah, maka, sudah sepantasnya lah ya, kita sebagai seorang Muslim, ketika kita memang melakukan kesalahan, maka kita, kita akui kesalahan kita. Apabila memang bisa kita meminta maaf, kita meminta segera meminta meminta maaf. Itu kalau sesama sesama manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa, ya maka kita harus segera bertobat ya kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ya. taala. Oleh sebab itu seseorang tidak selayaknya mengambil pendapat kami Ya tanpa mengetahui dalil yang kami yang kami berikan. Jadi di sini ya Syekh mempertegas jangan ataupun tidak selayaknya kalian mengambil pendapat kami, yaitu pendapat Syekh tersebut tanpa kalian mengetahui dalil apa yang menjadi patokan saya ketika mengemukakan pendapat tersebut. Ini adalah selaras ya, ataupun sesuai dengan perkataan dari ulama-ulama terdahulu, ya seperti Al Imam Ash-Shafi'i yang mengatakan bahwasanya ya jika kalian dapat di dalam kitabku ya, kesalahan ataupun sesuatu hal yang bertentangan dengan Al Quran dan Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah, ambillah Al Quran dan Hadis Rasul tersebut dan buanglah pendapatku ke, ke tembok. Ya. Nah, ini adalah merupakan Ya, ungkapan dari al Imam al Imam ash Shafi'i. Jadi dia tidak mengatakan kitabku inilah kitab yang paling yang paling benar. Maka begitu juga dengan Sheikh ya, Wahid Abdus Salam Bali. Ya beliau mengatakan seseorang tidak selayaknya mengambil pendapat kami tanpa mengetahui dalil yang kami yang kami berikan. Ya. Karena apa? Banyak pendapat saya dalam permasalahan hadis. Ya, jadi bukan hanya di buku ini saja beliau beliau meralat ya uh, pendapat beliau ya dari dalam permasalahan hadis ataupun dalam permasalahan buku-buku fikih beliau dan lain sebagainya yang kemudian hari beliau meralat ungkapan ataupun pendapat beliau ya agar pendapat beliau ini sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian di sini beliau memberikan beberapa contoh. Ini contoh yang beliau e, sebutkan di sini. Ini adalah contoh-contoh dari buku-buku e, beliau yang lain. Ya, tapi yang kita bahas kesempatan kali ini adalah e, contoh yang berkaitan ataupun yang beliau ralat di dalam di dalam buku ini yang beliau perbaiki di dalam buku-buku yang sebelumnya yang sudah tercetak kemudian beliau meralat ya buku yang yang ini yaitu pada cetakan pada cetakan yang ke 10 ini, yang pertama adalah memperlama dialog dengan jin tidak memberi manfaat apapun. Karena kalau kita lihat ya di buku-buku beliau ya ada beliau memberikan contoh kasus ya ketika beliau merukiah seseorang maka di situ beliau kadang berlama-lama berdialog dengan dengan jin tersebut. Nah, maka ini tidak tidak diperbolehkan sebagaimana eh, termasuk dari penyimpangan dari eh, ruqyah ya pengobatan dengan terapi ruqyah adalah memperlama ya berdialog dengan dengan jin ya terkadang ada orang yang dia sampai bertanya ya tentang perkara-perkara gaib nah, dan ini kan sering sering kita melihatnya ya, di YouTube ya ataupun di Google ya berkait video-video yang tersebar di media sosial ya ada yang bertanya tentang dajjal apakah dajjal itu sudah muncul maka jin tersebut mengatakan dajjal sudah muncul dan nanti kalian akan bersujud ya sampai-sampai kadang jin itu mengaku dirinya itu sebagai sebagai pengikut dajjal ya maka ini tidak tidak benar ya karena sebagaimana kita jelas sering kita ulang-ulang ya bahwasanya jin itu adalah seorang pendusta ya al-kazzab seorang yang uh, pembohong Ya, jadi ketika dia mengatakan sesuatu ya maka tidak bisa langsung semuanya kita kita terima ya akan tetapi perlu di kita teliti ulang kita kaji ulang nah, tapi masalahnya dengan ketika ada yang seperti ini ya karena dikatakan dajjal sudah keluar sehingga videonya itu kadang langsung langsung disebarkan ya mungkin ustadznya tahu ini bohong tapi orang-orang awam yang melihat ya ini sangat sangat berbahaya Ya, jadi sehingga mereka meyakini dajjal sudah sudah muncul sudah datang ya sehingga kalau karena dengan munculnya dajjal maka kiamat kiamat bes, ini adalah merupakan tanda tanda kiamat besar ya kalau sudah dajjal datang ya maka sebentar lagi imam mahdi juga akan akan muncul dan ini perlu dibaiat ya maka banyaklah nanti orang-orang yang mengaku sebagai imam imam mahdi ya, dan ini sering ya terjadi ya sekarang ini masih terjadi yang seperti yang seperti ini ya kemudian kalau Imam Mahdi sudah muncul sudah turun ya maka kemudian Nabi Isa alaihi salam juga akan akan turun ya untuk membunuh membunuh dajjal tersebut nah, ini kan e, sesuatu yang bertentangan seperti itu maka ada nanti orang-orang yang mengaku ya sebagai Nabi Isa. Nah, walaupun mungkin beberapa tahun yang lalu ya sempat ya ada orang yang mengaku dirinya sebagai sebagai Nabi Isa ya. Dan sampai ya eh, apa nekatnya dia pengakuannya itu dia mengatakan bahwasanya dirinya itu adalah sebagai sebagai malaikat malaikat Jibril. Nah, ini nauzubillah min misalnya ya walaupun seperti itu ya walaupun dia mengaku malaikat Jibril tetap ada saja pengikutnya ada saja orang yang mengikuti mengikuti pendapatnya tersebut. Ya naudzubillah Ini adalah merupakan ya kebodohan yang e, dimiliki oleh oleh kaum kaum muslimin. Ya. Kemudian ya dengan memperlama dialog dengan jin itu tidak tidak akan memberi manfaat apapun ya bahkan hanya akan membuat lelah pasien dan membuat jin itu betah tinggal di dalam di dalam tubuh di dalam tubuh si si pasien ya dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan ini ya yes, tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seorang perukiah tidak seharusnya ya berdialog ya ataupun berlama-lama ketika berdialog dengan dengan jin tersebut. Sudah ketika merukiah sudah rukiah bacakan terus ayat-ayat ayat-ayat Al-Qur'an ya jangan memperbanyak memperbanyak dialog ya. Tapi jika memang diperlukan ya ketika berdialog tersebut ya hanya hanya sekedarnya saja. Ya tidak usah terlalu berlama-lama ya maka di sini ya ada yang memberikan beberapa catatan ketika eh, berdialog ya berdialog dengan dengan jin ya tapi ini tidak tidak disarankan ya seperti itu tapi ketika memang kita ingin ya berdialog dengan jin maka jangan terlalu lama dan jangan terlalu sering seperti itu kadang ini adalah uh, salah satu talbis ya dari setan tersebut ya dia dia berdialog entah apa yang dia apa yang dia bicarakan bahkan bisa e, ucapan ungkapannya itu bisa menimbulkan fitnah bagi bagi yang lain ya bisa mengadu domba ya antara yang satu dengan yang lainnya nah, maka inilah ya ruginya ya kalau kita memperbanyak ataupun berlama-lama berdialog dengan dengan jin ya ini kita kita kurangi Ya, maka kita kita bacakan saja terus ya ayat-ayat Al-Qur'an ketika kita meruqyah ya orang yang memang sedang sedang kesurupan sudah tidak usah kita perhatikan apa yang apa yang diucapkan oleh oleh jin tersebut ya karena jin tersebut intinya adalah ingin melemahkan ya lawan ya karena peruqyah ini adalah dianggapnya sebagai sebagai lawan sebagai musuhnya jadi jin ini berusaha untuk melemahkan untuk eh, apa namanya melemahkan lawan lawannya ketika ketika meruqyah tersebut. Ya, makanya ya kita kurangi. Ya karena kalau kita sudah tidak membacakan ayat Al-Qur'an tersebut, ya tidak kita bacakan ayat-ayat ruqyah, jin tersebut tidak terasa tidak terasa sakit lagi. Nah, maka seketika itu dia bisa mulai menambah kekuatannya untuk menyerang menyerang balik lawannya tersebut. Ya, makanya kita bacakan saya terus sampai mau dia kesakitan, mau dia ngomel ngomong apa, ya bahkan dia untuk melemahkan si perukiah tersebut terkadang e, jin tersebut mengatakan ya bacaanmu itu lebih bagus, eh bacaanku lebih bagus dari dari bacaanmu, ya bacaanmu banyak yang bersalahan ini tajwidnya aku lebih hafal lagi ayat-ayat Al-Qur'an ya daripada kamu, ya bahkan terkadang jin tersebut mengetes ya e, dia juga membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang ikut membaca apa yang kita baca nah ini yang sering yang sering dilakukan oleh oleh jin ya, jadi tidak usah kita opa ini mau dia bilang apa biarkan aja diamkan aja ya kita tetap fokus dengan Rukiah yang rukyah yang kita yang kita bacakan ya. jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita berdialog dengan dengan jin tersebut ya tidak boleh bertanya tentang perkara gaib yang merupakan hak otoritas Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah kita berikan contohnya misalnya berkaitan dengan dengan dajjal. Kita beri contoh tentang dajjal karena memang ada ruqyah yang dia membahas ya mengenai mengenai dajjal bertanya kepada jin tersebut mengenai mengenai dajjal. Nah, maka ini tidak tidak diperbolehkan. Ya, ini bertanya tentang perkara perkara yang gaib, ya. Misalnya tentang dajjal, tentang kapan hari kiamat, ataupun kapan turunnya Nabi Isa, ataupun tentang bertanya tentang rezeki, ataupun tentang usianya, ataupun tentang di mana ditanam benda sihir tersebut, nah, maka ini tidak tidak diperbolehkan. Ya, karena yang berkaitan dengan rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala saja yang yang mengetahuinya. Alimul ya. ghaibi ya fala yuzhiru ala ahada ya dialah allah ya yang mengetahui yang gaib maka ya tidak ada maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu ya illa mir rasuli ya kecuali kepada uh, rasul yang diridhai oleh oleh allah subhanahu, subhanahu wa taala ya jadi kepada rasul Sallallahu alaihi pada para rasul itu pun hanya beberapa saja yang diberi pengetahuan tentang perkara-perkara yang perkara yang gaib. Ya. Kemudian yang kedua tidak mudah percaya atau asal membenarkan perkataan jin tersebut. Ya padahal ia setan adalah memiliki sifat yang pendusta. Nah, ini yang sering dan sering terjadi jadi jangan semua yang diucapkan oleh jin tersebut itu kita kita benarkan ketika kita memang berbicara ya seperlunya saja jadi tidak usah kita ya, kita bertanya siapa namamu sudah cukup tidak usahlah kita kamu anaknya siapa keturunan dari mana asalmu dari mana itu tidak tidak perlu apa faedahnya untuk kita ataupun nah, ketika kita memang mengetahui namanya pun sebetulnya tidak tidak seberapa penting. Tapi tujuan kita ya bertanya tentang namanya adalah agar kita mudah untuk uh, memanggilnya seperti itu. Jadi ketika kita panggil namanya, ya, si pasien ini tidak menyahut berarti bukan ya, yang ada di tubuh uh, yang di tubuh pasien tersebut itu bukan bukan jinnya seperti itu. Baru kita panggil nama uh, si si pasien tersebut, ya. <tuh> Ya, jadi kita tidak boleh ya asal mempercayai ya apa yang dikatakan oleh oleh jin tersebut ya walaupun bertanya tentang namanya ya namanya ini juga bisa saja dia dia bohongkan dia, dia dustakan seperti itu. Ya, kemudian ya para ulama memperbolehkan seseorang berdialog dengan jin yang merasuki tubuh seseorang apabila mampu membedakan antara perkara yang hak dan dan yang batil. Jadi ketika kita memang mengetahui perkara yang hak dan yang batil ya bisa membedakan ya antara yang baik dan yang benar maka diperbolehkan kita ber, berdialog dengan jin ya akan tapi kita perhatikan dua dua hal yang dua hal yang tadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini ya berkaitan dengan ralat dia ya, dari syekh dari cetakan-cetakan eh, cetakan sebelumnya yaitu berkaitan dengan memperlama dialog dengan dengan jin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.